Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Wahyu Bewok 37 channel. Nah, kali ini saya kedapatan motor NMAX ya, dengan kondisi tenaganya kurang tenaga. Jadi sini saya ingin mendongkrak sedikit tenaganya ya, sedikit ataupun banyak ya, dengan menggunakan ataupun dengan mengganti rumah roller ya yang sudah menipis, lalu rumah rollernya juga, kipasnya juga ya, dan rumah rollernya juga, dan pun juga fan belnya juga ya, yang sudah mulai retak-retak, memang berbahaya sekali. Dan juga saya ingin mengganti roller aslinya ini, jatuh roller aslinya ini ya, dengan ketebalan berapa saya juga kurang ini ya. Dan di sini saya menggunakan roller Mio entry atau 2 PH ya. Perbedaannya yaitu lebih tipis. Saya tidak menggunakan bahan racing ya, ataupun roller ataupun kipas fan belt dan lainnya yang racing ya. Ini sangat murah meriah ya biayanya dengan menggunakan Mio entry ya. Tenaga pun bisa didongkrak ya, lebih dari standarnya. Oke, lanjut ya. Seperti biasa, pembersihan dulu ya. Ini bersihkan kotoran-kotoran ya, debu-debu menempel ya. Kita lihat. Oke, kawan ya, gitu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena ini murah sekali, tidak mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah.